Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gamers Gendutz. Dan kali ini kita akan bermain RimWorld. Kita kasih zona, ini adalah rumah kita. Oke. Ini adalah rumah kita. Good. Sudah dapat listrik? Belum. Ada yang itu. Ada escape pod. Ada yang... Ini dia. Dia, kapal dia meledak juga dan dia... berhasil kabur pakai escape pod dan dia sangat terluka. Dia punya pistol. Bisa kita selamatin bro kalau mau. Kita selamatin nanti. Bisa gak sih? Gimana dia itu dia? Kita butuh penjara. Jadi ya mungkin yang ini kita cancel untuk sementara. Kita prioritaskan penjara dulu. Ini juga nanti aja. Enggi, kamu mau kemana? Oh, dia mau ngambil berry. Bagus, bagus. Kita bisa bikin meja buat mereka, jadi mereka makannya nggak berdiri. Meja. Seperti ini mungkin. Kita butuh ruangan lebih besar, jadi nanti aja. Sementara ini kita bikin penjara dulu. Good. Lalu kita bikinin pintu. Seperti ini. Nah, kita bisa mulai gali lagi ke samping dan ke sini. Dan ini untuk penjara. Dan Chen. Atau siapa? Enggi mana Enggi? Dia ke bawah lagi kah? Mana si Enggi? Mana ya dia? Nggak tahu. Oh ya udah, Anggara kamu aja. Oh ini dia si Enggi. Kamu ngapain? Oh, kamu lagi bawa buah. Anggara aja kalau gitu. Kita selamatkan Edward. Oh ada rest stop at the hill. Ada kelompok rest of the hill. Ada dua orang. Jono sama Yana. Dua-duanya perempuan. Oh enggak, Jono cowok. Yana cewek. Dua-duanya pakai pistol dan mereka enggak musuhan, mereka temenan sama kita. Masih netral lah. Kita udah punya tiga ruangan untuk tahanan. Mereka mau mengunjungi kita. Hello. Halo Yana dan Jono, ada apa? Kalian mau makan? Silakan makan. Oke, itu dia Langerak bawa Edward. Edward ini tahanan kita, bisa kita ajak ngomong, bisa kita pukulin, kalau bisa kita bunuh. Mari kita ajak ngomong dan kita coba rekrut. Kita bisa ngapain dia? Nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur aja dulu. Oh no, potato kita dimakanin sama Boomerang.
Oh kau, dia makan 5, banyak banget ya. Apa-apa deh. Duncan, aku mau kau bunuh boomerat ini. Jangan nanti meledak boomeratnya. Terjadi kebakaran. Oke, bikin-bikin ruangan lagi. Kita bisa mulai gali ke samping sini lagi. Kamu gali lagi ke sini. Bikin ruangan lagi. Ini sini. Seperti itu, yang agak lebar. Edward, senjatanya apa? Kalau nggak salah dia punya senjata tadi. Nggak ada senjatanya kah? Oh, ada nih pistol. Ambil dong pistolnya. Yana, kamu ngapain? Oh, kamu bukan orang kaya. Duncan, abis ini kamu ambil pistolnya. Kita simpen di sini. Pistol, mana? Mana dia? Pistol, itu dia. Oke, ambil pistol. Lumayan pistolnya. Edward masih luka, luka parah dia. Kita masih sembuhin dulu. Dan mudah-mudahan dia mau join kita. Angie habis ngambil apa tuh? Berry. Di sini bisa kita kasih lampu biar agak terang sedikit. Mungkin di mana di sini? Ya nggak apa-apa. Aku mau bikin apa lagi bro? Aku pengen bikin ini nih. Mana dia? Ini comms console supaya kita bisa berdagang sama pedagang. Saya pengen jadi warden. Ya bagus kau si Oaf. Warden itu yang jadi kepala sipirnya yang jagain prisoner. Kalau bisa yang sosialnya tinggi. Yang paling tinggi si Langerak, sosialnya ada 8. Jadi dia bisa ngerekrut Edward. Bagus banget. Nanti di sini kita bisa bikin nggak tahu mungkin. Mungkin tempat buat berdagang seperti itu mungkin. Kita punya banyak banget metal. Edward masih tidur. Kita cepetin aja dulu. Apa nih? Oh, Squirrel marah. Ada Squirrel yang menggila. Squirrel nanti akan nyerang kita. Biarin aja. Kemana itu Squirrel? Kita diamin aja dulu. Udah malam. Kalian mau kemana, bro? Hei, kalian mau kemana? Mau ambil silver. Oke. Oh, udah jadi ruangannya. Ada yang diserang. Angie diserang. No, Angie, kau nggak apa-apa. Oke, skill-nya udah mati. Oh, belum. Injek dia. Good. Skill-nya bisa kita makan. Bisa kita masak. Oke, sekarang kita butuh ini. Comms console. Mungkin seperti ini. Aku mau bikinin pintu dulu di sini. Dan di sini. Lalu bisa kita pasangin power conduit. Lalu bisa kita kasih com console seperti ini.
Lalu aku juga mau taruh ini. Research. Oh, kurang ya. Oh no, kita diserang sama Buffalo Man. Satu orang. Dia pakai pistol, namanya Mongo. Di mana dia? Oh, dia di sana ya.